Pembangunan dan renovasi venue untuk Asian Games tinggal penyelesaian saja. Hari ini, Komisi 10 DPR RI melakukan kunjungan lapangan ke Gelora Bung Karno untuk memastikan persiapan Asian Games. Di antaranya, venue akuatik untuk cabang olahraga renang, polo air, dan loncat indah. Stadion GBK untuk sepak bola, istora untuk pertandingan bulu tangkis internasional, dan terakhir, ke venue hoki. Kolam renang akuatik yang disebut-sebut terbesar di Asia ini cukup lengkap, terdiri dari renang artistik, renang umum, polo air, dan kolam untuk pemanasan. Biaya operasional kolam renang akuatik relatif tinggi. Untuk pengoperasionalan mesin pembersih air bisa menghabiskan 10 miliar per tahunnya. Diharapkan kolam renang yang dibuka untuk umum ini bisa diresmikan Februari mendatang. Kawan, 31 Januari nanti, jangan lewatkan fenomena Gerhana Bulan Total yang bisa disaksikan di seluruh wilayah Indonesia. Gerhana bulan adalah peristiwa terhalanginya cahaya matahari oleh bumi sehingga tidak bisa semuanya sampai ke bulan. Peristiwa yang merupakan salah satu akibat dinamisnya pergerakan posisi matahari, bumi, dan bulan ini hanya terjadi pada saat fase purnama dan bisa diprediksi sebelumnya. Masyarakat seluruh Indonesia nanti akan bisa melihat fenomena ini, tapi tetap tergantung pada cuaca. Tanpa menggunakan alat tambahan, kita bisa melihat proses gerhana bulan total. Jadi jangan lewatkan 31 Januari nanti, fenomena gerhana bulan total.